Gak nyala juga, apa gue coba selang kali ya? Alhamdulillah, gak nyala juga. Duh, mana sore gini lagi? Belum sholat, tadi mau sholat udah. Segala lagi ada yang perlu diganti, tapi ini pas-pasan. Kalau nggak diganti malah makin parah. Apa gue coba minta marah aja ya? Halo Rap, assalamualaikum. Maaf ganggu waktunya. Waalaikumsalam Dap. Iya Dap, kenapa? Gue boleh minjem uang 500 ribu gak? Buat benerin motor gue. Soalnya motor gue rusak, duit gue pas-pasan. Aduh, maaf banget Dap. Kemarin uangnya udah gue pakai buat bayar semester kuliah gue. Oh, yaudah makasih deh Ra. Iya Dap. Aduh, mana Ra gak bisa. Gue coba hubungin aja deh. Halo, assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam Dap, iya ada apa? Maaf ganggu waktunya. Gue boleh minjem uang 500 ribu gak buat benerin motor gue? Minggu depan gue ganti kok. Aduh, kayaknya gue gak bisa deh. Maaf banget ya Dap. Yaudah gak apa-apa Cak. Makasih ya. Duh, aja sama Aram gak bisa. Gue hubungin siapa lagi ya? Gue mau coba hubungi Paris, tapi selama SMA gue selalu bully dia. Tapi mau gimana lagi ya? Duh, coba dulu dah. Halo, assalamualaikum Riz. Maaf ganggu waktunya. Waalaikumsalam. Iya ada apa Dap? Kabar lu gimana Riz? Baik, gimana kabar lu? Alhamdulillah kabar gue baik juga kok. Riz, gue boleh minta tolong gak? Minjem duit 500 ribu. Soalnya motor gue lagi mati, rusak, ada yang perlu harus diganti. Boleh kok, boleh. Nanti datang aja ke rumah ya. Oh yaudah, nanti gue kesana ya. Ya, datang aja. Makasih ya Riz. Ya, sama-sama Dap. Alhamdulillah.
kira Taris mau minjem gua duit 500.000 buat beli motor. Kabar lu sendiri gimana, Riz? Alhamdulillah baik sih. Bagus deh kalau kayak gitu. Gimana kerjaan lu sekarang, Riz? Alhamdulillah lancar. Lu sendiri gimana kerjanya? Alhamdulillah lancar juga, Pak Riz. Kayaknya udah sukses nih, Riz. Ya, semua kan karena doa sama kerja keras gua. Oh, bagus deh, bagus kalau kayak gitu. Tips-tips sukses dari lu dong? Ya, selalu berdoa aja, mas selalu mengikuti prinsip lu aja sih. Ini dap, yang duit yang lu pinjam. Oh iya, makasih Riz, terima ya. Iya. Makan ini dap. Iya, makasih Riz. Iya. Kayaknya gua buru-buru deh Riz. Soalnya besok pagi gua mau kerja. Oh iya, udah deh dap, nggak apa-apa. Iya. Makasih Riz ya. Iya, hati-hati di jalan. Lancar juga sih. Lu sendiri gimana kerja? Alhamdulillah lancar, Riz. Sini lancar kali jalannya? Tadi agak macet sih di depan. Makanya agak lama juga. Iya sih, emang di depan emang suka macet. Iya. Rumah lu masih lama tuh? Masih, Riz, masih lama. Kapan-kapan gua main ke rumah lu? Oh, boleh banget main, Riz. Oh ya, Riz. Gua mau balikin uang yang kemarin gua pinjem, Riz. Udah gak usah, Dap. Mending duitnya buat keperluan lu aja. Gue jadi gak enak nih, soalnya kan kemarin gue minjem, jadi gue harus ganti. Gak apa, gue ikhlas kok. Serius ini? Iya, Dap. Oh iya, makasih ya, Riz ya. Iya, sama-sama, Dap.
Gak nyangka banget, padahal dulu gue sering bully lu waktu SMA. Tapi sekarang malah baik banget. Lupain aja, itu kan masa lalu. Oh yaudah, makasih banyak ya Riz, sekali lagi. Sama-sama deh. Oh iya, gue pamit dulu nih Riz. Soalnya gue masih ada urusan di rumah. Oh iya dah, gue udah gak apa-apa. Sekali lagi terima kasih ya Riz. Iya dah, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Iya Riz.